Jokowi mantu. Ini saya yakin bukan hanya kita berdua yang memang penasaran seperti apa nanti keseruannya, tapi juga Anda di rumah juga pasti penasaran ingin melihat seperti apa nanti ya. Detik-detik rangkaian acaranya ini. Dan kita ke informasi yang tentunya masih berkaitan dengan Bobby dan juga Kahiyang. Ini rangkaian pesta adat Mandailing pernikahan Bobby Afif Nasution dan Kahiyang Ayu Siregar. Dihadiri puluhan raja semandailing Natal. Para raja ini datang dari berbagai marga yang berbeda. Sebanyak 34 raja dan tokoh adat se-Mandailing Godang, Mandailing Julu, dan Tanah Hulu Muara Sipongi, serta pesisir pantai barat Mandailing mendukung prosesi Horja Godang atau pesta adat Bobby Afif Nasution dan juga Kahiyang Ayu Siregar. Raja dan tokoh adat ini ikut membimbing pantar paradaton atau prosesi pemberian goar adat Hato Bangon Mandailing atau juga pemberian nama secara adat kepada kedua mempelai. Para raja ini berasal dari marga yang berbeda, ada yang Siregar, kemudian Nasution, Hasibuan, hingga Harahap. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan Pak Bupati dalam hal ini, sebagai raja di Raja Mandailing Natal, yang dua Nasution, beliau menyampaikan kepada kita untuk membawa Raja-Raja Mandailing Natal sebanyak 34 orang, yang terdiri dari Raja Mandailing Godang, Raja Mandailing Dulu, Raja Pesisir Pantai Barat, dan Raja Tanah Hulu Muara Sipongi. Keberangkatan kita ini mengapresiasi pernikahan daripada Bobby Nasution dengan Kahiyang Ayu, bahwa kita akan melaksanakan pesta adat Mandailing di Medan. Jadi pesta adat Mandailing, karena si Bobby itu orang Mandailing. Jadi keberadaan kita di sana itu nanti dalam pesta adatnya. Informasi memang acara ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut.